Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan. Petani bukan lagi dianggap sebagai profesi yang bisa menjamin kesejahteraan hidup di masa depan di tengah naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Latar belakang perusahaan Harmless. Dapat dilihat pada kenyataannya, permasalahan sampah plastik telah menjadi permasalahan terbesar dalam hal pencemaran lingkungan. Selain dapat menimbulkan dampak negatif di darat, sampah plastik juga membahayakan kehidupan biota laut. Menurut Forum Ekonomi Dunia, 150 juta ton sampah plastik berada di perairan dunia, dan setiap tahun bertambah 8 juta ton. Hal ini yang menjadi motivasi untuk menciptakan produk-produk Harmless yang tentunya tidak membahayakan makhluk hidup serta bumi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris yang besar. Hasil pertanian melimpah dan juga berkualitas baik. Akan tetapi, saat ini pemerintah Indonesia lebih memilih mengimpor hasil pertanian dan menyebabkan banyak petani Indonesia menganggur serta kehilangan pendapatan. Oleh sebab itu, Harmless bekerja sama dengan petani Indonesia untuk menjadikan hasil pertanian sebagai bahan dasar pembuatan produk Harmless. Harapan Harmless adalah dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan, praktis dan mudah untuk digunakan, serta dapat mengurangi permasalahan sampah. Selanjutnya adalah Board of Directors dari PT Harmless yang terdiri dari 7 orang anggota. Keunikan Harmless adalah bekerja sama dengan para petani Indonesia serta produk yang dihasilkan bersifat eco-friendly dan sustainable. Berikut adalah top 3 kebijakan perusahaan Harmless. Hasil produk Harmless. Produk yang dihasilkan Harmless berbahan dasar hasil pertanian. Contoh produknya yaitu nyot-nyot. Nyot-nyot merupakan sedotan sekali pakai yang terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka. Sedotan ini dapat terurai dalam air dan tidak mencemari lingkungan. Produk nyot-nyot tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah bentuk packaging dari nyot-nyot dengan ukuran 22x8x2,5 cm. Nah, ini adalah tampilan packaging nyot-nyot dari beberapa point of view. Value nyot-nyot yaitu hadir sebagai sedotan ramah lingkungan dengan ketahanan kepraktisan karena dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak perlu dicuci setelahnya.